Pemirsa, di tengah wacana penerapan new normal, ribuan warga di Bojonegoro, Jawa Timur masih saling berdesakan di pasar hewan. Tidak sedikit pedagang maupun pembeli yang tidak menggunakan masker bahkan tidak menjaga jarak fisik. Padahal jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur terus melonjak. Tanpa memperhatikan aturan jaga jarak fisik, ratusan warga berdesakan di pasar hewan Jalan Letu, Suwolo, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Ribuan pedagang dan pembeli hewan ternak membludak. Mayoritas pedagang maupun pembeli bahkan tidak mengenakan masker. Warga seakan acuh tak acuh dengan pandemi COVID-19 yang merebak ke seluruh penjuru negeri. Di tengah pandemi yang terus meluas, para pembeli saling berdesakan berebut mendapatkan ternak sapi terbaik jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. 10.500. 10.500. Ada kenaikan nggak, Pak, jelang Idul Adha? Naik 300-an ya? Sikap lalai dan abai warga terhadap protokol kesehatan ketat yang berlaku tentu perlu menjadi perhatian. Terlebih jumlah kasus positif COVID-19 di Bojonegoro terus meningkat. Tercatat 113 kasus COVID-19, 13 diantaranya meninggal dunia, sementara 76 lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Jika warga terus menanamkan sikap acuh tak acuh terhadap protokol kesehatan, bukan tak mungkin kasus COVID-19 akan terus mengalami peningkatan tajam. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.